guys, welcome back to my channel, Rico Rahman Paji Channel. Thank you so much yang udah klik video kali ini. Review parfum lagi yang dimana dari Menzon, khusus buat cowok. Jadi Menzon Black ini salah satu rekomendasi kalau misalnya kalian parfum buat cowok yang untuk kondangan atau pesta atau misal party malam, ini menurut aku enak banget karena wanginya tuh kayak rempah gitu ya. Nanti kita akan review yang katanya sih wanginya seperti itu gitu. Tapi sebelum mulai video aku kali ini, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, klik tombol merah di bawah lalu bunyi loncengnya. Jadi kalau misalnya ada pemberitahuan video aku dari aku, kalian bisa langsung terupdate. Dan yang udah sering nonton dan sudah subscribe, makasih banget buat cowok-cowok. Itu buat yang makin cantik banget. Oke, ini sebelum aku review parfum ini, aku udah lama gak review parfum, nanti masing-masing. Tapi kayaknya aku mau review. Ini jenggotnya udah agak panjang. Biasanya aku kalau nge-review pasti aku udah potong jenggot. Jadi ini aku mau kasih tahu kalian cukur kumis yang recommended gitu kan dari Bulu. Sebelum aku review parfum, aku mau kasih tahu ke kalian yang biasa aku pakai kalau misalnya nyukur jenggot nih ataupun nyukur buku bulu ketiak atau bulu-bulu lainnya. Ini salah satu recommended yang menurut aku produk lokal tapi kualitasnya sangat bagus. Ini dari Bulu Start Kit gitu ya, Bulu Start Kit. Yang dimana Your Starter Kit gitu kan. Ini aku biasa pakai ini, nanti kalau misalnya kalian mau beli aku kasih linknya di bawah. Dan juga ini harganya juga terjangkau. Kadang kalau kita misalnya yang 2 atau 3 gitu ya pisaunya, itu kadang suka luka dan iritasi dan juga kadang masih suka tertinggal gitu tuh, jadi kita harus berapa kali gitu kan. Jadi aku biasa pakai ini dari Bulu Starter Kit. Selain terjangkau, dia 5 mata pisau dan juga gagangnya sangat kuat dan elastis, enak banget kalau kita misalnya mau cukur jenggot, kumis, bulu ketiak atau bulu-bulu lainnya yang kalian punya, jadi biar tetap fresh. Soalnya tuh udah panjang banget jadi nggak enak banget, biasanya kan nggak fresh banget ya. Jadi aku mau review dan kasih tahu kalian cukur jenggot yang sangat recommended ini, yang biasa aku pakai. Dulu aku biasanya beli 2 yang biasa gitu kan, cuman kadang suka iritasi karena suka harus berapa kali ngebersihnya. Jadi kalau menurut aku kalian pakai ini aja, Bulu Starter Kit. Ini aku udah berapa kali pemakaian kan, kotaknya juga mewah dan harganya terjangkau. Di sini kalian nanti ada dikasih kayak stiker gitu ya, dan juga ada hello dari Bulu seperti ini, dan set diskon 10% seperti ini. Lumasi kulitmu sebelum mencukur biar nggak terhidrasi, baik pakai sabun mandi ataupun sampo, sering mengaruh area bekas cukur. Jangan mencukur berlawanan arah ya, karena dapat menimbulkan luka dan iritasi pada kulit. Jadi kita harus satu arah. Yang aku suka dari Bulu Starter Kit ini namanya, cukur jenggotnya namanya Bulu, gitu kan? Dari brand lokal. Gagangnya kuat, tajam, terus bisa kalian kalau misalnya tinggal kalau udah punya ini tinggal beli isi ulangnya aja. Nanti aku kasih linknya di bawah. Elastis banget dan di sini ada 5 mata pisau, jadi enak banget. Jenggot aku udah tebal banget, jadi mau nge-reviewnya nggak enak. Dan kalau misalnya kalian mau ngelamar kerja ataupun kerja, pasti kan jenggot tuh harus dicukur ya, jadi biar lebih fresh mukanya. Kasih sabun. Biar gak luka. Lalu kita akan pakai. Okay.
banget sumpah guys. Oh, lembut banget dan langsung gue cukur langsung tipis. Dan tajam banget ya jadah, tapi walaupun tajam dia mengikuti tekstur kulit kita. Jadi enggak nyabutnya enggak harus berapa kali gitu. Enak banget sumpah. Gagangnya juga enak dipegang. Wow, langsung kering banget. Gila. Langsung press kan mukanya. Bekas bulu-bulunya. Tajam. Salah satu recommended banget kalian kalau misalnya mau cukur jenggot, cukur kumis, cukur bulu ketiak dan bulu-bulu lain, aku saranin pakai ini nih, yang biasa aku pakai dari bulu. Ya, lagi ada diskon juga, ntar aku kasih linknya di bawah, jadi kalian bisa langsung order di situ. Langsung enak banget, sumpah. Aku akan beres dulu pakai. Oke, aku udah cukur jenggot dan kumis aku, pakai bulu Starkit ini enak banget, sumpah. Selain gagangnya enak banget dipegang, digenggam, harga terjangkau dan juga dia pisaunya ada 5, jadi enak banget pas kita nyukur jenggot dan cukur kumis. Sangat elastis buat di kulit kita juga. Kalau misalnya kalian mau beli, nanti aku kasih linknya di bawah, jadi kalian tinggal klik dan kalau mau order. Oke, sekarang saatnya kita review parfum Menzon Black-nya. Jadi kalau misalnya kalian suka belanja di men shop gitu kan, di mall, terus ada selain baju, kemeja, batik, celana, dia juga jualan parfum. Di online juga ada sih, aku lihatnya di online Tokopedia, Shopee gitu kan. Ini salah satu parfum yang menurut aku mirip banget dan wanginya kayak Bulgari Candy Black. Jadi kalau misalnya buat pesta atau kondangan itu kalian bisa pakai. Dan mungkin kalau buat sehari-hari atau ngedate sama pacar kan juga bisa pakai. Menzon Black dia dari, jadi parfum Menzon ini ada 5. Ini salah satunya. Ini aku beli yang Menzon Black. Kita akan review. Dia 100 mili dari kotaknya hitam dan mewah. Keren banget ya. 100 mili dan dari Tangerang Indonesia, PT Mega Printis. Harganya 200.000 guys. Terjangkau banget kalau misalnya kalian nggak mungkin nggak harus untuk buat pesta atau kondangan atau party, buat ngedate juga bisa, buat ke kantor juga bisa, selera. Kotaknya juga mewah dan kita akan review. Aku udah lama banget gak review parfum. Ini salah satu recommended banget buat kalian yang cowok. Mungkin cewek juga bisa pakai kalau misalnya mau kondangan atau pesta atau jalan atau ngedate sama ceweknya atau mau ngedate sama pacar cowoknya. Kalau yang cewek, mungkin ceweknya strong gitu. Ini salah satu. Keren banget. Bentuknya mewah dari segi parfumnya ya. 100 mili dan harganya terjangkau, Menzon Black. Dia wanginya woody kayak rempah gitu guys. Sumpah ini kalau buat pesta atau kondangan, terus kondangan-kondangan kayak di gedung malam gitu, ini enak banget wanginya. Mirip banget dengan Bulgari Man in Black. Kalau kalian gak kejangkau harga Bulgari Man in Black yang 1 jutaan, ini harga ini juga bisa. 100 mili lagi. Enak banget. Jadi kalau kalian suka yang wangi-wangi kayak rempah, terus ini kayak mungkin terus suka yang strong, ini salah satunya. Kalian harus coba parfum dari Menzon Black. Kalau yang suka yang strong, wangi rempah gitu kan, kayak woody gitu buat pesta, ini enak banget sumpah. Aku suka banget. Enak banget. Dan dia tahan lama. Menzon Black, dan disini 100 mili, kotaknya mewah. Kalau kata aku sih ini salah satu parfum yang buat ke pesta atau pandangan malam sih. Kalau misalnya buat kerja ini terlalu strong. Kalau buat media juga enak. Pasti wanginya kayak khas banget. Pasti kalian penasaran dan langsungin aja kalian kalau misalnya ke men's shop, Menzon gitu kan. Cari Menzon Black. Salah satu recommended. Oke, itu dia review parfum kali ini.
mungkin yang lagi cari parfum buat pria yang mungkin misalnya buat pesta, kondangan, atau mungkin cari parfum yang gak terlalu mahal, mungkin ini salah satu recommended buat kalian. Menzon Black, aku review dan aku suka banget bagi aku ya. Oke, okay, thank you so much yang udah nonton videoku dari awal sampai habis. Salah satu recommended parfum, review parfum kali ini mungkin agak singkat. Dan yang udah nonton dari awal sampai habis, thank you. Jangan lupa subscribe, makanya kalau misalnya ada permintaan dari video dari aku selanjutnya bisa kalian terupdate. Jangan lupa subscribe, makasih. Bocah makin ganteng, bocah makin cantik, makin banyak kritiknya. Thank you so much, and nantiin